Tuhana geus kakeum. Oh, tinggal seutik deui. Ya. Belum ada orang sepertinya buat mancing ini. Dan sudah lama kita enggak mancing ke sini ya. Aduh. Si Mamang Reno sendirian juga dianterin tuh buat mancing ke sini mah ah. Moal maturan heula Mang Reno. Nuhun Mang. Ya, langsung Om. Mangga siap hari moal maturan mah. Saya baru ada temennya ini nih. Eh, nah jadi loba eh. Meng tadi meng. Meng 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 meng. Wah, anakan anjir. Ini sepertinya anaknya buat mancing. Nah, ini nih teman saya di lapak ini ya. Anjir. Baru lulus kio. Tenang meng. Nanti kita makan meng. Kita cek dulu ke rakit sebelah buat mancing. Wah, sudah pada dengdek sepertinya ini pada ninggalin. Oi. Woi, awas lah. Aduh, ini balad mancing. Lihat penghuni gawir gantung ini pada usil. Aduh. Sekarang malah tambah banyak lagi. Heh. Eh, kela, kalem. Shh, meng, pis. Jadi kita kasih makan dulu mereka ya. Meng sok. Meng tah. Ya, ayo makan dulu meng. Makan dulu meng. Sepertinya sudah lama ini jarang ada yang mancing ke sini ya, Balad. Jadinya ini kucing-kucing di sini nggak ada yang ngasih makan, aduh. Padahal mulus-mulus, lucu-lucu tuh. Meng. Ini yang satunya lagi lemes balad mancing. Eh, nah ini yang satunya lagi nih. Lemes ya balad mancing, aduh kasihan. Ini nih, makan. Nih, weh, tuh, yuk. Ngantri, meng. Nggak apa lah, kita besok mau pakai umpan lumut aja buat mancing. Kasian nih mereka, nggak ada yang ngasih makan. Yo, meng. Biar mereka bisa nemenin saya. Dan katanya adu belajar fishing juga lagi di jalan buat mancing mau ke sini. Sambil nungguin dia kita kasih makan dulu meng ini nih ya. Ada yang mau ngasih nama buat mancing silakan tulis di kolom komentar ya. Saya akan nyobain lapak sebelah ujung kanan buat mancing karena sepertinya posisi air sudah seperti ini ya. Mudah-mudahan tidak salah prediksi saya. Ayo, abisin meng. Hei, Mang Aweng tuh, aduh belajar datang balad mancing. Hah? Udah lama. Naon aing tinggal di ganggu ku ieu kucing. Aduh, itu. Udah beranak pinak. Ya. Sahabat bapana ieu teh euy. Mada Mang? Juarana kan alhamdulillah sehat. Ih, baju udah dipakai jersey. Yang mau pesen baju anjay. Ya. Langsung iklan dia. Di kolom komentar. Ah, mantap. Ih. Belah mana lapak belah mana nih? Ngolos. Lapak belah mana? Ide ge bagus lah. Ah, kosong kieu di mana? Orang piling di dia di kanan ya. Mudah-mudahan lah.
Besok. Mang Aweng di mana dia? Di sini. Lepak, lepak. Kesayangan Mang Yudi. Tuker ya? Tuker. Kita tuker lepak bahan mancing. Biasa saya pakai yang ini, yang ketiga, yang tengah. Nah, ini lepak favorit Mang Aweng. Kita tukeran lah. Ayo, Meng. Terus warak, Meng. Langsung garandeng nyelampurkeun pas datang teh. Kemarin juga saya ini. Jugi orang karek apal anak. Nah, gitu ya teh. Marulus kieu, Meng. Ini dia mereng teh KKM pisan. Oh, iya lulus hiji itu. Ngideung. Ah, teu ka bagian para we. Tuh. Langsung pas turun na parahu teh. Ayah, ayah, cenah. Ayah, ayah. Lama kan. Tuh, cek urang teh apal tisah euy jo ayah-ayahan. Naspel kagak cenanya. Ye si Bebeb, ye Bebeb. Ah. Hayong urut ngeureun. Halo Balad Mancing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Balad Mancing. Yeay, hey, halo hey, halo hey. Hello. Balad Mancing, alhamdulillah saya bisa mancing lagi ya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Dan untuk kali ini saya balik lagi ke Waduk Saguling. Sudah lama, jadi saya nggak mancing ke spot gawir gantung lapaknya Mang Jali Balad Mancing. Dan sekarang saya berada di sini ya, spot gawir gantung lapaknya Mang Jali. Tiba di sini disambut para penghuni gawir gantung Balad Mancing. Tadi ada beberapa ekor tuh ya. Dan seperti biasa, kalau di Saguling mah ya jarang mancing malam Balad Mancing. Untuk itu, waktu malam hari akan saya manfaatkan buat istirahat saja Balad Mancing. Jadi nanti kita mancingnya di pagi hari aja ya. Bisa kalian lihat di sekeliling saya sudah dikasih feeding tuh. Bahkan di depan juga Balad Mancing sudah saya kasih feeding ataupun tirai ya. Karena memang sekarang saya mau istirahat dulu. Dan di sana ada Mamang Aweng, aduh belajar pising, aduh poek, euy. Aku udah kagak ayur, guys. Ya begitu Balad Mancing, pokoknya tugas kalian saksikan terus videonya dari awal sampai akhir Balad Mancing. Jangan lupa tekan tombol like dan juga nanti tanggal 14 kita nyoblos presiden. Tentukan pilihan kalian masing-masing. Jangan terbawa dengan pilihan orang lain, harus berdasarkan pendirian sendiri Balad Mancing ya. Jangan lupa minum obat juga. Sampai bertemu di pagi hari di Balad Mantuk Memang. Kemana itu hiji deui ya? Anjir. Mang, eta keur mancing di mana? Kela ieu tahu cing hiji deui ka mana? Montek. Naon neangan ucing? Barunya gan ieu. Batu urang urang nutup parangan bini batu urang bini. Anjir cing nyamut teh. Biru. Guys, datang layar guys, urang neangan ucing karunya we. Ribu pacir. Lain menurut Rowin di tengah lawanan jujur. Ah, anjir, tolong sio. Aduh, astagfirullahaladzim. Kenaon menit itu bangor, Jan. Aduh, anjir, tingali. Iya tuh. Tuh. Ah, anjir, ini mesti lulus. Aduh, anjir. Hampura. Lah, mama lawan ele, kita letakan ucingnya. Astagfirullah. Ayo, guys. Aing mah euy, lap we. Ieu teh lulus euy, be di beakeun we parangna lanjutna. Mana tadi lap teh? Anjir, watir teuing euy.
Iya, ini nak anjing, kuali dia pepret, menjedong ke molor lah. Ish, mak aweng strike bulan mancing. Aduh, ini gayor menghalangi pandangan. Wey, belum kelihatan batang hidungnya deh. Kita bantu langit dulu bulan mancing. Gede ini, gede ini, gede ini. Kan pindah ke dia. Wani wani sok. Pecah pindah belah itu. Tuh udah strike kelak ketemu. Belum kelihatan ke? Ih, babon. Dah kilo, dah kilo, dah kilo. Wait, guys. Ah, ini kena karun, oi. Kena bambu, oi. Kecing, kecing, kecing. Kecing. So, main dia kena bambu. Baik. Oh. Agak nak masak dia, kan? Kelak ini. Deket di dia tak. Wih, merah guys. Bibirnya. Tadinya wahai sate. Aman. Mangga. Atuh nuhun mamang, atuh mantuk pokoknya mah si mamang atuh nuhun. Yo si angkat dulu. Wah, atuh mamang, badut pagi, wah. Oh. Ini mantuk mamang. Itu. Mantap pagi-pagi sudah ada babon buat mancing. Sudah jam 8 buat mancing, si pancawarna masih tanpa pergerakan. Oh ya, untuk kali ini saya menggunakan umpan pulumut ya. Nih hasil sementara Mang Aweng ini luar biasa sekali buat mancing. Lihat, di sini ada 3 ekor. Hehehehe. Babon, babona mana babona? Tuh, babonnya kena juga berat mancing. Wow, wow, ih mantap. Tapi ada yang lebih penting dari itu berat mancing. Lihat, kasihan ini. Kusirung. Wow, ini suasuban sirung, Mudah-mudahan masih bisa diselamatin buat mancing. Sudah ada matahari. Semalam teh ini Tiga jebur kegencet sama rakit buat mancing. Kasihan asli tuh. Dan mohon maaf ini buat kalian yang tahu kucing buat mancing. Saya cuma bisa nolong ala kadarnya aja ya, karena nggak tahu bagaimana caranya. Tapi mudah-mudahan ini bisa efektif, mudah-mudahan masih bisa tertolong buat mancing. Kita pindahin dulu supaya kena sinar matahari ya. Tuh masih hidup buat mancing.
ini saudara-saudaranya tuh, karena udah lama jarang ada yang mancing di sini, jadi sepertinya mereka nggak ada yang ngasih makan. Biasanya kalau kucing-kucing di spot mancing yang ngasih makan itu para pemancing gitu, buat mancing. Meng 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 meng. Aduh, barunya gak apa-apa, kita pakai banner ini aja buat mancing. Banner The Ballad. Kucing. Pakai alas aja ya. Soalnya kalau langsung ke tanah sepertinya tanahnya masih basah. Jadi kondisi semalam ini kucing, anak kucing ini masih baik-baik saja buat mancing. Cuman sepertinya si kucing ini nyebur. Entah ngikutin saudara-saudaranya naik ke darat. Dan sepertinya dia lemes, udah nggak bisa loncat ya. Kita temukan kucing ini sudah ada di air, hampir kegencet rakit buat mancing. Mudah-mudahan kucingnya masih bisa tertolong buat mancing ya. Nah, sambil nunggu proses penghangatan buat mancing, kita spill dulu untuk situasi spot gawir gantung di debit air sekarang buat mancing. Ini rakit sudah lama nggak terpakai sepertinya. Tuh, jadi di seberang juga ada rakit di sana buat mancing, dipindahin dua gerbong ya. Nah, sekarang ditanamin jagung, lihat. Kalem. Slow. Kuning bergejolak. Buat mancing. Kucing yang sudah sekarat hampir mati. Sekarang sudah bisa makan lagi buat mancing. Wih, iota. Jadi gini buat mancing, dia nggak kebagian makan tuh. Paukan wae tah, kok iya kulanjekna euy. Meng. Jadi tadi saya pergi dulu ke atas nyari-nyari warung, tapi warungnya belum kumplit. Cuma dapat nih balat mancing. Nih. Kita kasih makan aja mereka nih. Dia. Nah, ini dia balat mancing. Kucing ini semalam hampir sekarat ya. Alhamdulillah sekarang tuh udah jag-jag kembali. Cuaca juga sudah mulai mendung, sepertinya bakalan turun hujan ini buat mancing. Dan tadi juga selain beli mie, saya beli roti buat mereka buat mancing, karena akhir-akhir ini spot gawir gantung sepi pemancing, jadi nggak ada yang ngasih makan. Meng. Nah, ini nih harus dikasih makan banyak nih. Wih, ayo makan Meng. Tadi hampir mati ini buat mancing, udah digembrong sirem. Soalnya kan kejadiannya semalam teh, si kucing ini teh paling kecil di antara saudara-saudaranya ini buat mancing. Nah, si hitam ini paling kecil. Jadi kalau ada makanan sedikit,
dia yang selalu nggak kebagian makanan buat mancing. Jadi badannya lemas, dan pas semalam mereka mau ini tidurnya di sini nih, di dalam gua, karena dalam gua ini anget buat mancing. Jadi mereka lompat ke sana buat mancing, yang ini mau ikut lompat, si hitam ini nih. Tapi karena lemas akhirnya dia nyebur buat mancing, dan kita temukan dia di bawah air. Hampir-hampiran koin. Gembrong sembut ya. Tapi alhamdulillah tadi pagi datang matahari ya, yang nyelamatin dia buat mancing. Kita poyanin di sana, kita jemur. Terus dia bangkit lagi. Dan sekarang dia bisa makan lagi buat mancing. Alhamdulillah pokoknya. Seperti itu untuk konten mancing kali ini, jadi seperti konten kucing. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir buat mancing. Mohon maaf untuk hasil mancing kali ini tanpa pergerakan sama sekali. Aduh. Jangan lupa tekan tombol like. Untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Tapi kita cek dulu hasil akhir Bang Awe nih. Mau angkat? Iya, angkat dong. Yang kojanya, yang talinya? Yang koja sama tali. Lihat buat mancing. Jadi spot gawir gantung masih di pergerakan, masih di tengah buat mancing, di rakit ketiga ataupun rakit tengah, karena ini 5 gawang tuh kutu-kutu. Wow. Mantap, mantap. Nah. Oke, sekali lagi terima kasih buat mancing. Akhirnya saya Yudi Blur bersama Aweng Adu Belajar Fishing, dan ini bocil-bocil spot gawir gantung, kita semua undur diri buat mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debalat mantu memang. Nuhun ya. Sampai di payun. Meh, kemon meh.